Bagaimana hukum mendengarkan ghibah? Hukum mendengarkan ghibah haram. Karena itu majelis haram. Tidak boleh kita hadir dalam majelis ghibah. Karena itu majelis yang haram. Nonton televisi acara ghibah hukumnya haram. Karena itu adalah acara majelis yang haram. Apalagi ya serius nontonnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Bagaimana kalau ada orang ghibah di sekitar kita, maka kita tinggalkan majelis tersebut. Jangan kita duduk bersama mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi." Kalau engkau melihat ada orang-orang yang mengejek ayat kami, ini berkaitan dengan kekufuran mengejek ayat Allah atau berkaitan dengan kemaksiatan juga termasuk dalam ayat ini disamakan oleh para ulama, jika intinya Anda melihat ya majelis-majelis yang haram, maka fa'arid anhum, maka tinggalkan mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka topiknya dirubah baru kembali lagi situ. Fa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikr ma'al qaumi dzalimin. Kalau ternyata kau lupa ini adalah ghibah, baru sadar belakang, oh ini ghibah ya, sudah, kalau kau sudah dibuat ingat oleh Allah ini majelis ghibah, maka pergi. Maka pergi. Terkadang orang tidak sadar, dia ngobrol, tahu-tahu teman-teman yang ngobrol dalam majelis ghibah, dia baru sadar belakangan, oh ini ghibah, ini sedang ceritain teman saya. Maka tinggalkan majelis tersebut. Karena kalau tidak meninggalkan majelis tersebut, ya, maka dia juga menambah dosa seperti dosa orang yang melakukan ghibah. Karena dia ridho dengan perbuatan tersebut. Seorang penyair berkata, "Wa sam'aka sun an sama'il qabih." Pendengaranmu jagalah. Jangan sampai pendengaranmu mendengar perkara yang buruk. "Kasunil lisani an nutqi bihi." Sebagaimana jagalah lisanmu jangan sampai mengucapkan perkara yang buruk. "Fa innaka inda sama'il qabih syarikun liqa'ilihi fantabih." Karena engkau tatkala mendengarkan perkara yang buruk di antaranya ghibah, kau ikut serta seperti pengucap ghibah tersebut. Ya. Bahkan disunahkan kalau saudara kita digibahi, kita bela. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Darda, "Man radda an irdi akhihi, raddallahu wajhun nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka Jahannam. Eh jangan begitu, akhi. Mungkin dia punya salah tapi dia punya kebaikan. Ente ngapain cerita keburukan dia di sini? Ente bela berarti. Ente bela, ente dapat pahala. Anda dapat pahala tatkala bela. Meskipun saudara kita salah tapi dia sedang digibahi, kita bela. Nah, akhirnya ngapain cerita keburukan dia seperti itu? Dia masih banyak kebaikannya. Kenapa Anda cuma sebut-sebut aja keburukannya? Bela, maka kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.